Ya, Anda kembali di Lanskok. Ini adalah segmen terakhir. Saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, kalau kita sedikit mendengarkan cerita dari Mbak Poppy dan kemudian tahu lebih banyak mengenai kasus ini, bagaimana bergulir, ini seperti drama detektif begitu ya, Pak ya. Tapi seribet itukah kemudian kasus ini? Apalagi kita tahu motifnya juga belum jelas nih, belum terungkap sama sekali. Nah, andai kata ini sudah masuk di persidangan, Pak, terus kemudian motif belum terungkap, akan seperti apa persidangan yang berjalan nantinya, Pak? Saya kira hakim, dia punya kepandaian sendiri sebagai hakim ya. Yang pertama membaca alat bukti ya. Nah, memang tidak ada kriteria yang ada itu bagaimana. Tetapi kalau hakim dia sudah yakin secara hukum terbukti ya, dan juga bisa merujuk kepada keadilan sosial dan keyakinan dia bahwa dia dengan alat bukti ini bersalah, hakim bisa menuntut. Tapi kalau dari cerita yang sudah berkembang saat ini di perbincangan kita dari Mbak Poppy juga cerita, apakah memang kasus ini sulit, Pak? Nyatanya sulit kan. Rumit. Jadi seperti buku Agatha Christie bersambung ini ya. Tapi kan berseri-seri. Tadi menarik ya. Biasanya kalau rasa benci, dendam, cinta dan sebagainya ya. Benci tapi rindu. Itu kan terjadi pada orang sudah berinteraksi yang ini. Sekian lama. Berpacaran yang ini. Tapi kan sekarang, nah ini kemarin juga heboh ya, di ada semacam sindikat orang yang lesbian berani menyatakan yang ini. Iya, sempat. Nah, apakah juga kemungkinan ada itu? Maka alasan itulah dipilih racun yang agak, artinya tidak ekstrim berdarah-darah, tapi itu, bentuknya adalah lebih soft gitu, lebih lebih mematikan. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, ada ketakutan juga sebenarnya dari pelaku untuk melihat orang yang dia bunuh itu meninggal dengan cara yang mengenaskan begitu. Bisa juga, dia kan kemudian rasa bersalahnya, kalau itu temannya atau ini kan biasanya kalau orang sakit hati itu sering sesaat. Nanti ada penyesalan, tapi ini belum sampai penyesalan, dia sudah mengakibatkan temannya mati. Walaupun sebenarnya ada beberapa tayangan video yang menyatakan bahwa, dari beberapa ya, dia itu bahwa bukan seperti yang dipersepsikan banyak pihak karena kaitan nama asmara gitu loh. Karena juga dia mengatakan, saya nggak pernah ketemu sama suaminya. Asmara di sini adalah bisa berhubungan dengan suaminya atau punya sesuatu hal yang lain dengan sama jenis gitu kan. Nah, kalau dengan suaminya dia bilang, saya nggak pernah ketemu kalau nggak ada si Mirna gitu loh. Kalau misalnya dia dengan sama jenis, di sini kita bisa melihat bahwa dia memiliki pasangan kan di tempat di Australia gitu kan, sempat disampaikan bahwa dia ada pacar nih gitu loh. Walaupun pada saat pertemuan, pada saat wawancara di salah satu stasiun yang lain disampaikan bahwa apa tujuan hidupmu? Saya pengen perbaiki karir saya dan saya ingin memiliki cinta loh. Katanya kamu sudah kemarin udah ada. Nggak ada gitu loh, artinya Di situ juga mungkin bisa menjadi satu penilaian tersendiri begitu ya. Ya tinggal saya butuh bertemu dengan Jessica secepatnya. Saya berharap gitu kan, kemudian saya juga butuh, saya berharap banget bisa dapat CCTV-nya ngelihat sehingga dapat gambarannya lebih jelas karena yang kita diskusikan di sini kita nggak melihat apapun gambang juga, tapi ya ada yang mau ditambahkan Pak Thomas sedikit. Ini kan kasusnya sudah merebak ke masyarakat ya. Bapak boleh menggunakan mikrofonnya lebih dekat. Ini saya kira di sini memang menurut saya yang berhak untuk menyidik itu kan polisi ya. Tapi juga kalau tadi apa mengungkap kejujuran Jessica ya. Saya kira bukan hanya kejujuran Jessica, pihak-pihak manapun yang tahu, atau kalau ini siapa Krishna tadi mengatakan ini juga kejahatan terencana ya, tentunya ada beberapa aktor-aktor yang terlibat. Mungkin tergugah lah ini ya. Mungkin nanti akan ada kemungkinan ada tersangka-tersangka baru gitu ya. Ya, makanya ada hotline tadi kan. Yang bisa diakses, mungkin teman-teman dari seluruh negara bisa memberikan informasi dan lain-lain. Baik. Mbak Poppy, Pak Thomas, terima kasih atas waktu dan juga analisanya gitu ya. Semoga memang kasus ini bisa segera terungkap. Betul. Polisi juga sudah mendapatkan barang bukti yang cukup kemudian untuk membawanya ke persidangan. Kita berharap ini bisa segera selesai karena tidak ingin menjadi drama yang berkepanjangan juga. Betul. Ya, dan demikianlah Lanskok kali ini. Jangan lewatkan Lanskok setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Veronica Moniaga. Saya Wiki Ardian undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.